Ya pemirsa, saat polisi dan juga tim Densus 88 ini melakukan penggerebekan di rumah terduga teroris di Surabaya ini, polisi juga menemukan beberapa barang bukti. Salah satunya adalah foto keluarga terduga teroris ini. Nah, ini bisa Anda saksikan, pemirsa. Pak Ponto, kita juga bisa melihat ya, ini adalah terduga teroris yang melakukan pemboman di gereja Surabaya pagi tadi, terlihat seperti biasa saja, Pak ya. Sangat normal. Dan ini ada memang ditemukan di foto keluarga ini, kita potong sebenarnya Pak, ada 4 anaknya, yaitu 2 pria dan 2 wanita, 2 perempuan ya, anak dari 2 terduga teroris ini. Ini adalah pasangan suami istri, dan foto pertama yang diperlihatkan polisi terlihat sang ayah ya, lalu juga istrinya Dita. Dan seperti pada keluarga pada umumnya ya. Normal sangat, sangat normal. Sangat normal. Tidak kelihatan ada kelainan-kelainan.